lagi bersama saya Mas Bro Channel. Ini saya mau apa ya namanya? Intinya itu pokoknya saya tuh memakai receiver gardener. Pemakaian 1 bulan yang katanya sih sering bermasalah. Tapi selama saya pakai itu belum ada masalah. Soalnya saya modif biar lebih awet. Ini ya, ini receiver saya ini. Nah, ini Gardiner Oracle G88HD Oracle. Ini saya modif ini bawahnya. Ya, ini tak kasih kipas. Ini nggak agak kotor soalnya jarang saya bersihkan. Ya, kita nyalakan receivernya, kita nyalakan televisinya. Wah, ini lagi hot ini acaranya ini, waduh. Coba cari ini lah. Yang katanya Trans7 itu bermasalah, tapi selama saya pakai Gardiner belum ada masalah sama sekali. Yang katanya sih cekot-cekot atau enggak sinkron atau gimana. Ya, ini untuk para apa itu user apa namanya ya, yang mau pakai receiver ini. Ya, ini dulu beli saya itu di toko online. Kalau nggak salah harganya sekitar 300 lebih. Soalnya receiver ini langka. Sekarang itu gantinya itu yang apa itu, yang Orion Sky LBS atau apa namanya. Hampir sama sebenarnya menu-menunya. Tapi kalau selama saya pemakaian 1 bulan itu belum ada masalah sih. Ya, ini saya modif ini. Siapa tahu ada yang mau niru, nggak apa-apa ini. Ini bekas kipas power supply ini. Saya nyari bekas-bekas itu. Saya pakai ini adaptor. Mana adaptornya ini? Ini adaptornya ini. Nah, ini. Saya pakai adaptor ini. Ini adaptornya. Adaptornya. Ini saya curhat ini, yang katanya si receiver rekomendasi tapi kok sering mati. Nah, itu tergantung pemakaian orangnya gimana. Kalau saya sih, saya sarankan ya bawahnya kasih kipas gini biar lebih awet. Nah, ini HP-nya pecah apa ini? Pecah ini. Aduh. Wah, HP pecah. Ini. Hasilnya cering. Wah, bagus sekali ini hasilnya. Yang katanya Trans7 bermasalah meski pakai receiver rekomendasi, tapi bukannya saya promo atau apa ini, tapi ya yang mau nyoba cari receiver Gardiner silahkan, banyak yang jual toko online, tapi nggak tahu harganya sekarang berapa soalnya kayak udah langka jadi mahal. Ya, sekian curhatan dari saya selama pemakaian Gardiner. Siapa tahu membantu rekan-rekan sekalian yang mau membeli receiver ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, biar channel saya tambah joss. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.